Sejumlah papan nama dan rambu lalu lintas di kawasan perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan di Banjarbaru ada yang rusak. Kerusakan itu antara lain papan nama lepas. Ini dapat kita lihat. Papan nama ini tersisa tiangnya saja. Kerusakan papan nama jalan juga ada di jalur keluar arah gerbang menuju Jalan Purnawirawan. Dan ini papan arah jalan dalam kondisi penyok terkoyak. Rambu jalan juga ada yang roboh dan teronggok di tepi jalan, tak jauh dari seberang kantor Setda Prop Kalimantan Selatan ini.